Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Buletin 2 Minit. Terlebih dahulu, Budi nak ucapkan tahniah buat penyanyi lelaki popular Xiaomi anugerah bintang popular BH ke-34 iaitu Hakim Rosli. Dan semalam Hakim telah membuat kejutan dengan mengumumkan tarikh nikah semasa berucap selepas ABP mengumumkan kemenangannya. Penyanyi lelaki popular Xiaomi jatuh kepada Hakim Rosli. Menurut kata Hakim, beliau akan melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihannya pada hari Jumaat ini sebelah petang, iaitu tanggal 19 November. And last, saya nak umum sedikit. Alhamdulillah, pada 19 November ini saya akan bernikah. Jadi saya minta doa yang baik-baik dari anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Tambah Hakim, bersempena dengan majlis nikah itu, dia juga akan melancarkan sebuah lagu khas yang cukup istimewa berjudul Hitam Saksi Putih. Dan Hakim Rosli akan menyanyikan lagu itu di majlis resepsi yang akan diadakan pada sebelah malam. Majlis nikah akan diadakan di satu lokasi di Sabah Jaya, di mana acara pernikahan berlangsung pada sebelah petang dan macam Budi cakap tadi, majlis resepsi pula pada sebelah malam. Berkongsi tentang bakal isteri. Kata Hakim, gadis berusia 19 tahun itu merupakan rakan kongsi perniagaannya semasa Hakim Rosli mahu membuka restoran Santai Village yang terletak dekat setapak. Nama dan rupa bakal isteri masih dirahsiakan ketika ini walaupun foto bakal isterinya telah pun tersebar di media sosial. Apabila selalu jumpa dengan gadis itu sepanjang menguruskan segala urusan perniagaan restoran itu, jadi lama kelamaan Hakim kata dia merasa selesa dan percaya gadis tersebut menjadi orang yang bakal menjadi pelengkap hidupnya, iaitu sebagai isterinya nanti. Kim juga percaya bakal isterinya itu telah kata banyak mengubah kehidupannya dan mendorong Hakim Rosli ke arah kebaikan. Hakim Rosli awal-awal lagi memohon maaf ya kerana tidak dapat menjemput ramai kawan-kawannya ataupun lebih ramai tetamu kerana mahu mematuhi SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Majlis nikah dan resepsi diadakan secara kecil-kecilan sahaja di mana jumlah tetamu tidak ramai, tidak sampai 200 orang tetamu. Menurut Hakim Rosli, berita ini mendapat reaksi ataupun tindak balas respon yang cukup positif daripada peminatnya yang sentiasa mendoakan serta mengharapkan yang terbaik buat beliau. Hakim juga yakin peminat sekadar meminati karya ataupun lagu dia dan tidak masuk campur dengan urusan peribadinya. Hakim juga mengakui ini adalah satu perkara yang baik dan positif serta dia merasakan dirinya lebih dihargai oleh peminat. Jadi sama-sama kita doakan semoga segala yang dirancang oleh Hakim Rosli ini berjalan dengan lancar. Baik semua, nantikan update ataupun kemaskini Budi terkini tentang majlis resepsi dan juga majlis akad nikah Hakim Rosli dengan pasangannya nanti. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal sampai habis. Okey semua, bye-bye. Assalamualaikum.